satu hari jelang tahapan pemilu legislatif dan pilpres 2019, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, Polres Majalengka melaksanakan apel gelar pasukan operasi mantap Brata 2018 yang dilaksanakan selama 397 hari. Kapolres Majalengka AKBP Novianatur Sanurohmat menyematkan pita operasi mantap Brata 2018 kepada perwakilan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian. Usai dilakukan pembacaan deklarasi damai seluruh parpol yang diikuti Bawaslu, KPU, dan Linmas pada kesempatan itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah disusul Bawaslu dan KPU serta 16 perwakilan partai politik yang ada di Majalengka menandatangani deklarasi damai pemilu legislatif dan pilpres 2019 serentak secara aman dan kondusif. Yang hari ini menyelenggarakan deklarasi menjelang 17 April 2019 pileg dan pilpres. Tentu kegiatan ini akan menjadi momentum yang sangat strategis mengingat dua agenda penting yang disatukan dalam satu momentum satu hari itu, ya tentu tantangannya sangat berat. Oleh karena itu perlu kebersamaan, perlu keyakinan bersama bahwa Majalengka ini harus sukses menyelenggarakan pileg dan pilpres. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata. 3 Pilpres 2019.